guys, welcome back to my channel at Jaharam Gaming. Nah, di video kali ini guys, saya akan ngegacha dengan menggunakan legendary scroll. Legendary scroll saya ada 155. Jadi saya akan ngegacha sampai 150 saja. Karena di sini adanya Kusina event, Kusina Uzumaki. Dan di sini sampai performa legendary sampai 150 kali kita bisa dapatkan apa yang kita pilih. Saya akan memilih dengan Naruto Sage. Oke, dan kita di sini juga kita ada weekly eventnya adalah Road to Hokage. Jadi Road to Hokage ini adalah performa legendary recruitment sampai 140. Tapi saya akan genapi sampai 150. Tanpa tunggu basa-basi lagi, kita langsung menuju ke tempat recruitment. Dan mari kita gaskan. Yang pertama kita lihat di sini, wih, dapat dua, Gaara dan Choza. Oke. Oh, Kisame dan juga Sakura, kita satu persatu saja sampai 10 kali. Semoga dapat, karena saya sering hoki di one by one to recruitment. I get rank SS Senjari Ninja. Oh, dapat Hatake. Kasih Hatake, kita 10 lagi. Oh, 4 Gilex. Dan banyak dapat 4 satu kali. Oh, dapat 2. Wah, hoki saya sudah mulai keluar. Oke. Ayo. Uish. Killer B. Oke, wait, Kisame lagi. Kisame menunggak. Bang. Wow, dapat dong Kusina. Wah, loadingnya lama nih. Loading. Ayo. Kita dapat apa nih? Oh, langsung dapat 2. Tsunade dan Sura pet. Oke, satu-satu kita dapat apa? Semoga dapat yang lebih daripada yang di idam-idamkan. Itachi Susano Naruto Sage. Oh, masih belum lagi, guys. Wish. Oh, ternyata Sasuke Kid. Oh, dapat Narashikamaru. Wah, Naruto dan Kisame lain. Kisame ngotot. Di sini kalau memang kita ngegacha secara legendary scroll ini, setiap 10 kali atau 10 times, ya pastinya kita langsung mendapatkan apa itu? Langsung dapat ninja ring S. Karena itu wajib dapat kalau 10 recruitment 10 times. Wush, dapat 4 guys. Gilex. Killer B sama Hyundai nih, wush. Lutu. Sudah berapa ini guys? Saya sudah lupa. Oke, gas aja terus. Gaskan. Wow, dapat Naruto Sage guys. Mantap. Dan terakhir saya dapat Naruto Sage. Oke, kita akan coba lihat di weekly event Road to Hokage. Di sini kalian bisa lihat sendiri, saya sudah sampai di titik akhir 140. Dan terus di sini di mail, wow, hadiahnya bertabur tuai, tabur banyak, pasti dapatnya juga banyak. Di sini recruitment gift, oh, saya ambil ini, dapat Kusina, dapat Magatama, dan juga dapat saya pilihkan Naruto Sage. Jadi saya ambil. Nah, di sini saya mendapat satu. Oh, di sini saya hanya mendapat 2. Kita langsung ke bag saya guys. Di bag ini saya akan langsung membuka. Jadi dari scroll saya dengan berapa? Ke-6. Saya akan membuka ini Naruto Sage 9. Bang, 9 Naruto Sage terbuka.
Oke, kita akan bisa mendapatkan hadiahnya di dalam untuk menggift. Screenshot ini buat grup saya. Terus saya juga buka Kusina Uzumaki. Hanya dua. Oke, kita langsung saja menuju ke ini. Ntar akan buka tapi sebentar, nanti di event Itachi, karena kalau event buka di event Itachi akan mendapatkan Itachi. Nah, di sini kita lihat di recruitment gift. Wow, 9 dan 2 mendapat 11, guys. Jadi bisa lumayan dapat diamond, dapat sharp, dapat dice, gender troll, dan juga ya pikirannya sendiri. Kita lihat di sini masih sudah berapa, masih 8, masih 8 legendaris scroll saya, guys, tersisa. Oke, guys, jadi sampai sini video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye bye.